السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف حفظ الله تعالى تعليقات على النص كومنتار كومنتار أتاس تكس متن الأجرمية باب الأفعال باب تنتان فيل الأفعال سلاسة ماد ومضارع وأمر نحو ضرب ويدرب ودرب

wal amru majzumun abadan dan fil amr dijazmkan sama lamanya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini pendapatnya ahli kufah. Sementara ulama Basra mengatakan fil amr mabli. Dan ini yang roji insya Allah, yang kuat ya. Dan fil mudari adalah fiil yang di depannya ada satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dari ucapanmu ana itu. Jadi fil mudari itu depannya kalau nggak hamzah, nun ya atau tak. Wa badan marfu'an itu dirafakan selama-lamanya ini isyarat kalau filmudur itu mu'rab hatta sampai ia kemasukan amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Naam. aku <tik> aqada <tik> al-musannifu hadha al-baba bayani ahkamil al-fi'li fa afali Summa anwa' al-fi'li fa al wa 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 Zahirun anis Aku katakan bahwa Musani membuat bab ini untuk menjelaskan hukum-hukum fiil. Maka ia mengatakan bab tentang fiil-fiil. -fi Kemudian beliau menjelaskan macam-macam fiil. Lalu beliau berkata fiil ada tiga, filmadi, filmodori, film amar, contohnya Dora Bayer dibuat Drip. Ini uh, contoh yang apa namanya? Uh, jelas ya. Yang kaya dari penjelasan. Maksudnya dengan melihat contoh Doro ya dari idrib kita menjadi paham ya apa yang maksud dengan fil madi, fil mudhari fi dan fil amr. Fal madi maftuhul akhiri abadan ay mabnin alal fathi Maka fil madi itu dipatahkan selamanya, artinya dia dimabnikan atas fathah selama-lamanya. Wa fi bina'il fi'lil madi madhabani al-awwalu ma dzakarahu musannifu wa huwa annahu mabni'un 'ala وأما النحو ضرب بما اتصل به عفوا، وأما النحو ضرب مما اتصل واو الجماعة ونحو ضربت فيكون الماضي فيهما مبنيا على الفتح. مبنيان يا رسيح. مبنيان على الفتح المقدر فهو لا يقول إن الماضي ممنون على الضم أو السكون ففي ضرب يقول ممنون على الفتح الظاهري. وفي ضربوا, إن الفعل الماضي المقداري. Uh, Ya, di dalam susunan fi'il madi, di dalam bangunan fi'il madi ada dua madhab. Mad madhab yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh musannif yaitu fi'il madi fathah selama-lamanya. Jadi eh, uh, kita sudah sepakat bahwa fi'il madi itu mabni ya. Tapi setelah kita sepakat bahwa firma di temabni Ternyata ada pendapat lagi Ada yang mengatakan Semua firma di yang 14 itu Misalnya doroba, doroba, dorobu Sampai dorobna Semuanya mabnin al fathih Nggak peduli mau dia doroba, mau dia dorobu Mau dia dorobta yang sukun Semuanya dibilangnya mabnin al -fathih. Ya, Di sini dikatakan bahwa eh, Ada pun seumpama dorobu Yang bersambung dengan wawu jamaah Dan seumpama dorobtu maka fiil madinya itu kedua-duanya dimamtikan atas fathah muqaddar ya. Jadi e, ada satu mazhab yang mengatakan pokoknya semuanya mamni alal ya. Cuma kalau dia nggak ada fathahnya ya kalau doroba kan jelas dia katakan doroba fiil madin mamni alal Tapi kalau dorobah bukan itu doma Dorobta, dorobna ya dorobti itu kan sukun. Maka mereka mengiraknya dengan mamni al fathil muqaddari ya. Ini mazhab yang pertama. Eh, uh, Nah, yakul", maka dia tidak mengatakan sesungguhnya firman itu dibandingkan atas doma atau sukun, ya. Jadi pada dorobu sama dorobta sekalipun mereka tidak mengatakan dorobu menilai domi, dorobta misalnya menilai sukun tidak semuanya itu uh, menilai Jadi di dalam lafaz doroba mereka mengatakan mana lafat sementara pada dorobu dorob mereka mengatakan sesungguhnya filmadi madi atas fathah yang mukaddar ditakdirkan ini madhab yang pertama pokoknya mau dia doroba dorobu dorobta itu semuanya mana lafat bedanya ada yang mana lafat zahiri ada yang mana lafat hil jelas ya wal madhab sani wahwaladi masya'ina alaihi fi huwa al ashalu

yaitu mazhab yang mengatakan bahwasanya asalnya fi'il madi memang dimaknai dengan atas fathah. Akan tetapi kadang-kadang dia keluar dari e, tanda aslinya yaitu kepada doma atau sukun ya seperti yang udah kita bahas kemarin ya di syarah bahwa kalau doroba iya runya tapi kalau dorobu mamnya kemudian dorobna dorobta dorobta sampai dorobna itu semuanya mamnya sukun sukuni fahadani madhabani linajati ya maka dua mazhab ini selamat ya. Jika, jika kamu uh, menghendaki, silakan kamu memperhatikan mazhab yang pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Musanib itu Ibn Ajur Masin Ma Haji, taala. Dan jika kamu suka, ya kamu pilih pendapat yang kedua. Jadi bebas saja. Mau dibilang semuanya maaf fathi, mau dirinci ada yang mengenal fathi, ada yang mengenal domi, ada yang sukun, nggak masalah. Karena ini bukan perkara Uh, Aqidah akidah yang gimana-gimana gitu ya karena enaknya kita belajar nahu itu perbedaan yang ada itu tanawu semua nggak ada yang tadot ya <laughs> jadi perbedaan dalam nahu itu sifatnya tanawu beraneka ragam pendapat nggak ada yang bertentangan satu sama lain namanya bahasa ya bahasa itu kan sesuai dengan penjelasan orang yang mengucapkannya sepanjang memberikan makna yang sohih tidak masalah nah Wal amru majzumun abadan علم ان هناك مذاهب للنجاة أشهرهما هما المذهب البصري والمذهب الكوفي والمصنف رحمه الله في الآجرمية قد تبع الكوفيين في كثير من آرائهم ومن آراء الكوفيين أن فعل الأمر معرب مجزوم فيقول في ربي ادرب فعل أمر مجزوم wa jazmihi al -masyuru. Kemudian perkataan Ibnu Ajurum dan fil -Amal itu dijazmkan selamanya. Ketahuilah bahwasanya di sana ada uh, beberapa madhab ya. Yang paling masyhur adalah madhab Basra dan madhab Kufah. Dan Musannif rahimallahu di dalam kitabnya al uh, sungguh telah mengikuti kebanyakan Ya, mengikuti mazhab kufa pada banyak pandangan-pandangan eh, mereka dan diantara pandangan-pandangan ulama kufa bahwasanya fil amr itu mu'rab dijazmkan maka ulama kufa mengatakan di dalam i'rab idrib fi ilu amrin majuzumun wa dijazmi sukun jadi dia mu'rab biasa ya ini pendapatnya eh, ulama kufa sementara mazhab basra mengatakan dia mabni dan ini adalah pendapat yang masyhur dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat ya bahwa fil amr adalah mabni. Summa innal amra ta'aratan yubna ala sukuni mislu idrib wa ta'aratan ala fathi mislu idribanna wa ta'aratan ala hadfi harfi illati mislu irmi wa ta'aratan ala hadfi nuni mislu idriba Naam. Kemudian sesungguhnya fil amr itu kadang-kadang dimamnikan atas sukun contohnya idrib. Kadang-kadang atas fathah contohnya idribanna ini bersambung dengan nun taukid ya baik sakila atau khafifah sama aja ya dia maknanya al atau idriban sama aja dan kadang-kadang dibuang huruf ilatnya ya dibaptikan atas membuang huruf ilat contohnya irmi dan kadang-kadang dibaptikan atas membuang huruf nun ya contohnya idriba idribu idribi idriba ini udah kita bahas kemarin wal mudari wa ma kana fi awwalihi ihda az al itu ai adraktu فالهمزه للمتكلم وحده uh, مذكرا او مؤنثا والنون للمتكلم وما غيره او المعظم نفسه او او نفسه والياء للغائب المذكر واحدا او اثنين او او جماعه وللغائبات والتاء للمخاطب او المخاطبه واحدا او اثنين او جماعه او جماعه وللغائبه والغائبتين Nah, filmodora itu adalah yang di depannya terdapat satu dari empat huruf tambahan yang, terhumpu, yang terhimpun dalam ucapanmu, anak itu, Ai adroktu. Jadi, anak, maknanya adalah adroka, adroktu artinya aku mengetahui. Maksudnya, lafaz aneh itu ini ada artinya dalam bahasa Arab. Ana itu artinya adroktu, yaitu saya mengetahui atau mendapati. Maka Hamzah untuk mutakalim ya uh, misalnya adribu baik laki-laki atau perempuan dan nun bagi yang berbicara dan bersamanya ada yang selainnya atau untuk mengganggu diri sendiri misalnya nadribu dan ya ini untuk goib mudakar baik satu ataupun dua atau jamak misalnya ya yadribu, Yadribani ya adribani ya walil goibat ya ya dan ta untuk muhotob ya tadribu atau mukhotobah tadribina baik satu tadribu dan tadribina dua berarti kan tadribani atau banyak berarti tadribuna sama tadribna walil ibati ya juga untuk e, perempuan satu misalnya tadribu walil ibata ini ya e, perempuan dua tadribani ya ini beliau hanya merinci aja ya soal jelas wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alayhi nasibun aw jazimun mislu yadribu dan fil mudhari itu di mar, di dirafakkan selamanya se, uh, sampai masuk amil yang menasabkan dan amil jazmkan contohnya yadribu yadribu kalau enggak ada apa-apanya yadribu tapi kalau ada lam lam yadrib kalau ada lan lan yadrib 6 lanjutkan fan nawasi washaratun wa hayaan walan wa idan wa kay wa la mukay walhamul juhudi wa hatta waljaw bil fa'i wal wai wa والجوازم مسمان عشر وهي لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأين ومتى وأين وأيان وأن وحيث ما وكيف ما وإذا في الشرك خاصة ini urutannya ada yang nggak sesuai nih ثم بدا بذكر النواصب فقال فالنواصب عشرة وهي ان مثل اريد ان اجتهد Kemudian beliau mulai menyebutkan amil yang menasobkan Lalu beliau berkata amil yang menasobkan ada 10 eh, Yang pertama adalah an Contohnya Uridu an ajtahida. Artinya saya ingin bersungguh-sungguh Asalnya ajtahidu begitu ada an jadi uridu an ajtahida Walan mislu lan yuflihas sahiru Lan contohnya lan yuflihas sahiru dan Tidak akan beruntung orang uh, tukang sihir ya. Wa idan mislu idan tanjaha fi jawabi. Eh, wa idan mislu idan tanjaha fi jawabin Ya. Ini kalau ada orang ngomong hidup jadi ini harusnya terbalik nih ya. Harusnya ada orang ngomong sa hidup saya akan sungguh-sungguh maka oh afan ya ya ya, aneh, paham. Jadi mislu idan idan tanjaha fi jawabi Jadi kalau ada orang mengatakan saajtahidu, maka dijawab dengan idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan berhasil, ya. Baik. Jadi bacanya mislu idan tanjaha idan tanjaha fi jawabi Jadi kalimat idan tanjaha ya, sebagai jawaban dari kalimat Saajitahidu Nah, wa mislu jitu kai akroa dan kayak contohnya Jitu kayak akru saya datang supaya saya bisa baca. Wala mukai mislu sa'a li akuna 'aliman. Saya akan berusaha agar saya bisa menjadi orang yang alim. Wala mul juhudi misru maka zaidun liuh milad darsa. Ya. Lam pengingkaran contohnya tidaklah Zaid me mengabaikan meremehkan pelajaran ya wa hatta mislu ijtahid fid darsi hatta tafhamal ilma hatta contohnya bersungguh-sungguhlah dalam belajar sampai kamu memahami ilmu wal jawabu bil fa'i wal wawi ai wal fa'u wal wawu al waqi'ataini fi jawabi nafin au talabin misalun nafi lam yuhmil zaidun darsahu fayafshala au wayafshala wa misalut talabi udrus fatanjaha maiyati ya selanjutnya kalimat jawab syarat dengan fa dan wau artinya fa dan wau nya itu terletak pada jawaban dari uh, nafi atau dari permintaan dari tuntutan contoh yang nafi lam yuhmil zaid tidak meremehkan pelajarannya maka dia gagal ya Payap syala, ya. Nah, yap syala, jadi boleh langsung lam yuh mil zaidun dar sahu syala, atau lam yuh mil zaidun dar sahu syala, ya. Kemudian contoh tuntutan, ya. Contoh tuntutan tadi sudah disebutkan. Udruh swatanja, belajarlah maka kamu akan berhasil. Udruh swatanja, belajarlah dan kamu akan berhasil. Jadi kalau faknya adalah fak sababiyah sementara wa'unya ma'iyah. Jadi kalau kita terjemahkan bersamaan dengan itu, belajarlah bersamaan dengan kamu belajar, kamu akan berhasil. Kalau fak sababiyah berarti belajarlah maka kamu akan berhasil. Ya. Nah. Wa au allati takunu bima'na ila au bima'na illa mislu darsi au ilma. darsi ilma. Kemudian au, yaitu yang bermakna ilah atau bermakna ilah Jadi au oh itu maknanya ada dua bisa maknanya ila sampai bisa bermakna ilah kecuali. Contohnya ijtahid fid-darsa. Id fid-darsi harusnya Ijtahid fid-darsi au ilma. Bersungguh-sungguhlah <estar> dalam belajar atau engkau memahami ilmu. Maksudnya bersungguh-sungguhlah dalam belajar sampai engkau memahami ilmu. Jadi di sini au-nya oh dengan makna ilah ila antaf hamal ilma sampai engkau memahami ilmu. Wa mislu uktul uktulil murtadda aw yarji'alil islami. Bimana uktulil murtadda illa an yarji'alil islami, ya. Ini contoh yang maknanya illa. Bunuhlah orang murtad aw yarji'alil islami. Nah, ini makna aw adalah illa. Artinya bunuhlah orang murtad kecuali kalau dia balik ke agama Islam. Naam. Summa bada abil jawazi min wal jawazi musaman dan itu ada 18 dan kami sudah menghitung di bagian syarah ada 16 ya, karena ada yang digabung ya dan kamu akan mengetahui sebabnya wa ya yalid ya contohnya lam yalid ولما مثل لما يذهب زيدون أي لم يذهب لما contohnya لما يذهب زيدون زيد belum أو لم يذهب وألم هي لم دخلت عليها حمزة الاستفهام والجازم هو لم فلا داعي لعدها إلا أنه ذكرها مراعاة مراعاة للمبتدئ مثل ألم نشرح لك صدرك Alam ini adalah lam yang kemasukan Hamzah Ham, Jadi beliau menghitungnya enggak 18. Karena sebetulnya lam sama alam ya sama. Begitupun lama sama alama ya sama. Makanya kata beliau bukan 18. Yang, te yang tepat itu adalah 16. Beliau katakan dan yang menjazamkan itu adalah lam. Ya maka tidak bisa mengklaim untuk menghitung alam sebagai amil jawazim ya kecuali bahwa beliau yaitu Ibnu Jurum menyebutkannya di sini muroatan ya karena memperhatikan pemula ya kan pemula mah eh, apa namanya harus dijelaskan secara rinci gitu ya makanya sama Ibnu Jurum disebutkan semuanya wa yalam wa wa alam wa alama ya contohnya alam nasroh laka sodok bukankah telah kami lap bukankah kami lapangkan bagimu dadamu wa alama mislu alama uhsin ilaika وَيَا أَيْدَنْ لِمَا أُدِفَتْ عَلَيْهَا حَمْزَةُ الْإِسْفْحَامِ فلا لِعَدِّهَا فِي <الشَّحِي> Alamma contohnya Alamma uhsinilaika Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu Ini juga eh, termasuk yang diidofahkan Yang ditambahkan dengan Hamzah Isif Maka tidak bisa mengklaim untuk menghitungnya sebagai amil jazam Oleh karena itu kami menghitungnya ya kami menghitung amil jawazim itu adalah 16 di dalam syarah kami. Walamul <tuh> amri wa du'ai al amru wa nahyu min al a'la ila al adna. Wa du'a bil aksi min al adna ila al a'la. Misalul amri li yufiqdu sa'ah wa misalul du'a li yaqdi alaina rabbuk. Lamul al amr dan lam du'a Perintah dan larangan itu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sementara doa, permohonan, itu sebaliknya dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Contoh lam amr, lam yang maknanya perintah adalah liu dosa. Hendaknya orang yang punya keluasan berinfak. Kita sudah bahas kemarin ya bahwa lamul amr itu digunakan untuk kata perintah tidak langsung ya. Kalau di depan mata kan idrib ya ijlis, tapi kalau orangnya goib ya kita katakan liadrib, liajlis, liaktub, liakro dan seterusnya. Kemudian contoh uh, apa namanya lam doa dalam ayat liyak di rabbuk. hendaknya Robmu memutuskan atau membinasakan kami. Wala fin nahi wa du'ai mislu la, taz, la tazni wa du'au mislu rabbana la tu'akhidna wa hadihi al lati tajzimu fi'lan wahidan dan la uh, larangan dan la permohonan Contohnya la tazni, jangan langkau berzina. Dan la fiddua, doa, contohnya di dalam e, akhir surat Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidna, Rabb kami jangan langkah hukum kami. Ini kan kita nggak bisa bilang kita melarang Allah. Tapi kita memohon kepada Allah agar tidak menghukum kita. Makanya namanya la fiddua. doa. Dan inilah dia amil-amil yang -amil menjazamkan satu fi'il. Jadi dari 18 atau 16 versi pensyarah 6 atau 8 nya adalah menjazamkan satu uh, fiil sisanya yang 10 ini menjazamkan dua fiil summa bada abil jawazi min lati tajizimu fi'alaini faqala wa in misru in in tansurullah yang surkum ya kemudian beliau mulai menyebutkan uh, amil jazam yang menjazamkan dua fi'il lalu beliau ber berkata uh, in Contohnya, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Intan surullah yang surkum. Di sini asalnya tan suruna jadi intan suru. Asalnya yang jadi yang Jadi tan suru adalah fiil syarat, yansur fiil jawab. Jadi yang menyebabkan in dan seterusnya ini in wama wama wa no ma, mahma sampai ida menjazamkan dua fiil karena ya bentuk kalimatnya adalah kalimat jawab syarat. Jadi fiil pertama disebut dengan fiil syaratnya, fiil yang kedua disebut dengan fiil jawabnya. Nah, waman mislu mayat takillah yajallahu makroja. Man contohnya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wama mislu wama wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu Kemudian ma contohnya ma tokot dimulian fusikum. Apa saja yang engkau persembahkan untuk diri kalian e, berupa kebaikan tajiduh indallah. Kamu akan mendapatinya sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dizamkan tokot dimu fiil syarat tajidu fiil jawabnya. Wa mahma mislu mahma tajtahid tajid asraj Ya, mahma contohnya mahma tajtahid apa namanya? Kapanpun kamu bersungguh-sungguh Ya, manakala kamu bersungguh-sungguh, kamu akan mendapati bekas kesungguhanmu ya, dengan uh, kesuksesan, kemudian kemudahan dan seterusnya. Wa izma mislu izma tadrus tanja. Izma contohnya kalau kamu belajar, kamu akan sukses. Wa ayun, contohnya mislu ayya shodiqin tusahib uh, tata, tata khalaq bi akhlaqihi ya ayya sadiqin tatakhallaq bi akhlaqihi. Teman mana saja yang kamu temani, engkau akan berakhlak dengan akhlaknya. Artinya kamu akan terpengaruh dengan akhlak dia. Kalau dia baik, kamu ikut-ikutan baik. Kalau dia buruk, kamu ikut-ikutan buruk. Ya, nah. Wa mata mislu mata tajtahid tuflih. Ya, mata contohnya, kapanpun kamu sungguh-sungguh, kamu akan beruntung. Wa ayyana mislu ayyana maka. Ayana contohnya kapanpun kamu pulang saya pulang bersamamu. Wa aina mislu aina tadhab adhab. Aina contohnya ke, uh, dimanapun kamu pergi atau kemanapun kamu pergi saya pergi. Wa anna mislu anna talqa zaidan yukrimka. Ya. Kapanpun engkau menjumpai Zaid, dia akan memuliakanmu, dia akan menyambutmu. Wahai suma, mislu hai suma yuksiril matoru, yuksiril ashbu ashbu ya berarti yaksur ya afan hai suma yaksur al mataru yaksur al ashbu e, kapan saja banyak hujan maka akan banyak rumput ya wa kaifama mislu kaifama tajlis ajlis ya dan kaifama contohnya bagaimanapun kamu duduk saya duduk ya summa inna kaifama tajzimu indal fiina faqat Ammal basariyuna fayamna'unal jazma biha Fayakulu kaifama tajlisu ajlisu Ya kemudian untuk kaifama ini Dia menjazamkan dua fi'il Menurut ulama kufas saja Adapun menurut ulama basro Mereka mencegah uh, Kaifama ini menjazamkan dua fi'il Maka ulama basro mengatakan Kaifama tajlisu ajlisu Jadi nggak dikatakan kaifama tajlis ajlis Tapi kaifama tajlisu ajlisu fahadihi aljawazimu sama niyata asyara summa zadal musannifu jaziman akhar wahuwa idha fi syiri khasatan inilah dia 18 amil yang kemudian musannif menambahkan uh, amil jazam yang lain yaitu idha di syair tertentu fala tajazimu fin nasri minal kalami takulu idha tadrusu satanjahu Walakin uh, sumi'al al jazmu biha fi syi'ri faqat. Mislu qawli syairi wa idha tusibka khasasatun fatajammali. Ini fatahamali ya. Yeah. Jadi uh, beberapa kitab ada yang menulisnya fatah ini fatahamali wal khasasatu al hajatu wal wal auzu wa yuzu fi syari an nah, asli. Dan ida ini hanyalah menjazmkan kalau bentuknya adalah syair. nasr min al kalam. Maka tidak menjazmkan kalau kalimatnya kalimat nasr. Nasr itu kalimat biasa ya. Jadi kalau syair itu kan ada rimaknya, ada iramaknya. Kalau nasr ya kayak kalimat biasa gini. Takulu ida tadrusu satan jauh. Apabila kamu belajar, kamu akan berhasil. Jadi nggak menjazmkan kalau ini kan kalimat biasa. Kalau idata terus satanja ini kan kalimat biasa, makanya dia nggak menyezemkan. Akan tetapi ya didengar adanya jazem dengan ida pada syair saja, contohnya perkataan syair dan ini kitab kitab syara apapun syairnya, ya, kitab syara apapun pasti syairnya yang ini. Wa ida tusibka sotun fatajam mali. Di sini fataham mali. Apabila kesulitan hidup ya menimpamu maka fataham mali. Maka anggap ringan saja kalau tahamal kayak gitu ya. Fata jamal, maka eh, apa namanya anggap biasa saja. Wal khasasatu al haja wal auz. khosos itu adalah hajat dan eh, apa kesulitan. Wa <imitian> yajuzu dan boleh juga di syair tidak menjazmkan eh, dua fiil hukum asalnya. Makanya untuk ida ini memang syairnya cuma itu aja. Ida tusib ka khasasatun <imitian> fata Ditemukan pada syair yang Jadi sebetulnya ide ini hukum asalnya tidak menjazabkan dua fiil, apalagi pada uh, kalimat biasa. Kalau pada syair pun, ya cuma ini aja yang contoh yang Ida itu menjazabkan dua fiil. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.